Berikut ini cara untuk menonaktifkan aplikasi Google. Jadi ini banyak sekali aplikasi Google, ada Google TV, Google Play Store. Jadi bagi kalian yang ingin menonaktifkan, bisa kalian praktekkan di HP Android lain. Di sini saya pakai HP Vivo. Nah, pertama saya akan jelaskan lewat aplikasi Google. Kalau aplikasi Google salah satunya itu Play Store. Jadi untuk menonaktifkan Play Store, kalian bisa tekan lama, pilih info aplikasi ini yang icon i dalam lingkaran. Nah, itu ada pilihan nonaktif. Tapi perlu kalian ketahui tidak semua HP bisa menonaktifkan Play Store. Kalau di Vivo bisa, tapi kalian bisa coba di HP masing-masing. Nah, ini sudah nonaktif. Kalau kalian ingin mengaktifkan lagi dari manajemen aplikasi, atau kalian bisa lewat pengaturan. Nah, di aplikasi menu aplikasinya. Kemudian untuk Google TV, kalian atau aplikasi lain sama saja, tekan lama, pilih info aplikasi. Kemudian di sini kalian pilih uninstall atau paksa berhenti. Kalau HP lain yang mungkin tidak bisa diuninstall, ya tombolnya nonaktif seperti di Play Store tadi. Nah, bisa seperti itu. Bisa dihapus, kalau tidak bisa bisa dinonaktif. Kalau untuk mengaktifkan kembali di aplikasi, di sini, nah aktifkan lagi, seperti itu.